pecah. Ini lanjutan dari part 1. Jadi saya bikin 2 part. Nah, ini saya sedang berada di pantai. Apa ya iki jenenge mau? Weh, anu. Baduk-baduk apa mang? Pantai Baduk. Ini tidak disarankan tapi untuk berenang karena ini ngeri sekali ya pantainya. Ya. Kalau yang buat berenang itu ya Pantai Sarongan, Pantai Teluk Ijo paling itu yang bisa buat berenang. Karena ini jojrok banget. Jadi pasir itu langsung jojrok gini loh. Nah, itu. Jojrok banget. Ini kita sewa motor terus jalan-jalan ke pantai. Nah, itulah untungnya naik bis perintis. Kita bisa sambil jalan-jalan, nggak sekedar trip aja ya, tapi bisa lihat sisi lain dari Indonesia. Nah, keren banget pokoknya. Nah, ini pantainya masih sepi sekali, memang sepi sekali ya, karena mungkin nggak banyak orang yang tahu karena akses ke sini aja susah juga. Ya Mas ya. Ya Mas Wisnu ya. Susah banget akses ke sini. Tapi kalau misalkan kita jalan kaki ya lumayan jauh sebenarnya. Tapi penyewaan motor di sini itu murah banget. Jadi mulai dari 20 sampai 30 ribu aja. Tergantung negosiasi juga ya. Tapi harga pasarannya ya sekitar segitu ya Mas ya. Sekitar segitu ya. Sedulur ya ini aja lah. Tawar-tawar sendiri lah. Ini adalah pantai terdekat dari Terminal Sarongan tadi. Pantai terdekat. Itu juga masih ada pantai lagi dan di sana balik bukit juga ada pantai lagi. Nah, di sana itu penangkaran penyu ya, Mas? Lebih belakang sana lagi. Masnya lihat yang bukit itu. Kalau nggak salah masuk wilayahnya Taman Nasional Meru Betiri. Nah, Taman Nasional Meru Betiri. Ini nih yang sini nih ya. Yang sebelah sana, pokoknya bukit-bukit itu yang hutan-hutan itu. Itu Taman Nasional Meru Betiri. Iya. Dan itu luas banget, Mas. But ini kalau dipentokin ke sana, itu luasnya sampai ke Andorrejo Jember. Wah, ini mantap banget. Kalau naik bis perintis tujuan Andorrejo yang di Jember itu, ketemunya juga Taman Nasional Meru Betiri, iya. Tapi sisi sebelah sana. Iya, sisi sebelah baratnya. Kalau kita sana, timurnya. Ini masuknya ya. Banyuwangi ya. Kita di Banyuwangi. Di sebelah barat sana yang di Jember itu juga ada pantainya, Mas. Pantainya bagus banget. Papuma. Bukan. Bukan. Papuma itu enggak masuk Taman Nasional. Tapi ada angkutan ke sana? Enggak ada. Iya. Mau enggak mau dari Andorrejo ya, kalaupun ada sewa motor ya paling sewa motor. Iya. Enggak boleh tuh ini ya. Bagi kaum-kaum traveler ini bisa banget di sini. Ini pokoknya keren banget lah. Dan kalau nggak salah itu apa Mas? Alas Purwo. Bukan Alas. Bukan ya, masih sana lagi. Masih sana lagi ya. Di balik Tanjung yang ini, Tanjung yang itu tuh. Kalau saya nggak salah itu adalah Pantai Pulau Merah. Itu pantai yang lagi ngehits di Banyuwangi. Nah, Pantai Pulau Merah itu yang lagi ngehits tuh. Yang dibalik Tanjung itu ya. Wah, ini visit Banyuwangi pokoknya. Naik bis tapinya. Naik angkutan umum. Iya Mas. Akhirnya sih.
Pantai Rajawesi. Ya, lumayan banyak banget wisatawan yang kesini ya. Kita mau lanjut lagi sama Mas Wisnu ini. Joki andalan gaspol. Ya bener Mas, kudu nganggo motor KLX. Iki mung teluk ijo e koyo ngene lho. Iki yakin iki teluk ijo iki. Hah? Iki yakin teluk ijo iki. Delok medan ngarep tambah medani ada putar balik yang mending. Ono burung-burung. Gak yakin aku. Gak yakin. Yes. Ada monyet. Wah. Emang gak dekat jauh gak ya? Itu di situ udah parkiran tapi ngono. Allah ya Karim. Awas kita. Oh, jalannya cocok. Paras. Alhamdulillah ya Allah. Nah ini di Taman Nasional ini, Meru Betiri ini. Ini juga terdapat gua Jepang. Nah, iya. Bunker-bunker dan parit pertahanan yang dibangun oleh tentara Jepang pada tahun 1942. Nih, di sini 2 km tapi gua Jepang ke sana ya. Nah, ada gua Jepang dan kita enggak bisa melanjutkan perjalanan naik motor. Jadi memang di sini disediakan parkiran untuk kita jalan 1 kilo lagi ke Pantai Teluk Ijo itu yang infonya yang bagus di sini ya. Yang kalau pantai yang pantai apa? Sura Made. Sura apa? Sekilo jalan kaki. Oh iya, sekilo ya. Lewat sini ya. Udale anu gini ki munggah kene ki kiri ya. Oh nggih. Kiri ke munggah anu. Kanan. Kiri. Nggih. Ijo coy. Beneran. Mas ijo. Iya. Nah, gini sekilan kiambak niku. Nggih, Pak. Asli lautnya dari sini ya, kelihatan ijo. Subhanallah banget. Nah, ini macam-macam. Takutnya disasarin. Ini kita ini jadi di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Kita mau pantainya itu di dalam kawasan Taman Nasional. Ya. Jadi masih ya masih ini banget lah, jarang terekspos. Tapi bagus banget. Kuat Mas Wisnu. Oh iya, tuh. Tuh, gelantungan ada kerak. Ini masih ada listrik ya di sini ya, tapi ada listrik. Ini listriknya buat yang ke Sukamade. Heeh, Sukamade. Oh, enggak bisa, Pak. Oh, iya. Are you ready? Ready. Loh, kerannya oke loh, Mas. Liar loh, Mas. Iya, itu oke ya. Wireng-ngering ya? Masih sana. Oh, kita yang turun. Turun apa enggak sih? Mbah. Dan kalau mau turun, teluk jauh. Dari satu teluk. Ya.
di depan kita adalah samudra. Ayo, siap. Ready lah. Hati-hati, di sini banyak kera juga. Aku wedi malah ngerekam ini. Takutnya diambil. Keranya yang hitam-hitam itu. Kita naik ke sini buat 1 kilo lagi, Mas. Ya, bahaya sekali. Dan ini kita juga berhadapan langsung sama binatang liar. Binatang liar soalnya. Sini kan taman nasional, tadi aja samping-samping kita kera. Kera yang hitam itu enggak tahu nama jenis keranya apa. Terus kita waspadai dari situ karena langsung jurang. Karena saya cuma pakai sendal. Mas Wisnu juga pakai sendal kok. Nah, tuh apa tuh binatang apa tuh? Ini ada pantai batu ya di sini. Ini baru gerbang pembuka. Jadi masih ke sana lagi ya, pantai Teluk Ijonya. Ini kesel banget. Ini denahnya. Oke, lur, kita cuma sampai pantai batu aja. Ini, waktunya nggak cukup. Damrinya berangkat lagi 1:30. Dan medan kita masih mengerikan. Kedepannya masih mengerikan. Termasuk pas naik bisnya juga, nanti jalannya juga sangat mengerikan. Rusak. Ya, oke. Capek sekali, tapi capeknya terbayarkan oleh keindahan alam pantai batu Teluk Ijo. Nah, ini 1,5 kilo ya, Mas ya. Sekilo lebih ini pokoknya. Pokoknya ngeri lah. Semoga berat badanku turun 1 kilo juga. Aku malah soyo bengkring. Nih. Kudune nek ana bakul. Iya. Saya lagi bari kan. Iya. Ya lah, ya pulang yuk. Ning Taman Nasional yo ini bakul ya. Gayeng ya. Ya, nasional. Iya. Tapi kan Taman Nasional itu benar-benar hutan nyel, kayak enak kehidupan, dan yang berwenang di situ cuman petugas perhutani atau ya yang mungkin aja, kan gitu. Lebih yang lebih dalam lagi mungkin nah. Di pelosok itu sono lagi. Karena kan aja kalau misalkan malam-malam kita pulang dari sini ya. Soalnya juga apa namanya, aku lihat di KTJ itu juga KTJ. Di Taman Kisah Tanah Jawa, di Taman Nasional Alas Purwo pun ini apa namanya, hilir mudik nelayan segala macam gitu bisa, ada pantai juga katanya. Aku tapi belum pernah ke sana sih. Nah, bisa kita lihat di sana itu hujan ya, hujan deras banget. Ini ya hujan deras banget, dan arahnya itu mengarahnya ke sini tuh, dari laut ke sini.
deres banget tuh. Ketok ceto moto isan. Ya, oke. Okay. Kita lanjut ke bawah lagi. Balik ke sana. Masih ke sana jalan kaki dulu. Sini. Di Taman Nasional. Kita udah sampai lagi di gerbang Taman Nasional Meru Betiri. Tadi lupa. Ini loh tiketnya itu. Lah. Lupa aku. Iya. Tiketnya karcisnya untuk 2 orang tadi. Tadi masuk 2 orang 20.000. Sudah sama motornya. Sudah sama parkir motor. Ya. Nih. Jadi 1 orang 10.000. Ya sama motor ya. 20.000 2 orang. Ya segitu. Ya. 7,5. Nih. Mantap pokoknya. Capeknya bukan main. Burung-burung, suara burung juga banyak banget di sini. Perkicauan ya. Namanya juga Taman Nasional dan aku banyak banget lihat binatang-binatang yang langka. Monyet yang kayak bekantan gitu, apa ya jenengnya ya? Ya pokoknya warnanya hitam. Terus enggak ada bokongnya. Jadi enggak ada bulunya pokoknya. Terus burung yang kayak pelikan gitu. Wah, pokoknya banyak banget sini. Nih lur, kita nyambangi lagi. Nemu surga lagi. Wape. Subhanallah. Kita mampir lagi di sini. Gak ada umate. Jalan mulus. Eh, kemarin kan itu kafe jalannya abrol nih. Iya, jalannya abrol nih. Kita udah sampai lagi di terminal atau pasar desa Sarongan ya. Capek banget dan kita mau minum dulu ya. Wah, ini water yang mengantarkan kita, motor perang Jupiter Z. Oke, friend, kita sudah kembali lagi di pasar. Ini kita udah di dalam bus Damri-nya lagi dan tiketnya juga sama juga. Nah, ini ya. Gimana? Next time kesini lagi ya, Mas? Siap. Nanti kalau kesini lagi harus nginep. Biar bisa ke Tanah Karang Penyu. Pengen lihat penyu. Iya, kan lucu ya lihat penyu habis nafas. Tapi kayaknya harus bawa rombongan sih. Iya. Ngajak Mas Tito, ngajak. Oh, pasti seneng itu Tito. Oh, oh. Ngajak Mas Tito, ngajak Mas Bowo. Oh, itu tim bure itu. Tim bure semua. Mas Tito, Mas Bowo. Ditunggu di sini. Thank you.
Mbak. Nggih. Ya ono pedan, ora kena pedan, Mbak. Nggih. Nek rebutan iki. Kurang nggak perlu deh mbak. Tuh kayak nunggu nunggu. Terus minggu tuh nunggu. Umpama hujan ini ya lumpur berarti Pak ya? Lumpur berarti umpama hujan. Iya. Tanahnya tanah kali Pak. Oh. Hujan ya. Lumpur ya. Ada pintu beragak tuh.
Oh nggih. Ini Pak. Pas meneh kene lho, Dik. Ya. Ya, tak jalan. Panirane, Dik. Ya, ben. Manusia tuh repot. Ya iyalah. Ya kresek, hei. Oh iya, baik kresek. Hei, kresek apa dong, hei? Woi, sini kresek. Gak enak. Gak enak kene, apa ini lang imono. Dari lang kene, baru ini. Tinggal ini aku campi. Hah? Eh, sekali ini, gini mah. Udah sampai di terminal Jajak lagi. Ya, gue mau cuci-cuci juga di sini.
Salam sejahtera. Datang. Kalimosodo. Di situ juga ada Ujang Jaya 80. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.